Salam sejahtera. Jumpa lagi sahabat-sahabatku semua di channel saya kali ini. Saya harap kabar kita sehat-sehat semua. Di sini saya akan melakukan pemupukan jahe merah yang pertama, sahabat-sahabatku semua. Usia jahe merah ini 1,5 bulan HST atau 45 hari. Pupuk yang saya gunakan pupuk yang unsur kalium, yang mana unsur kalium ini fungsinya buat tanaman jahe, yang mana memperbesar batang jahe ini supaya kuat. Otomatis kalau batang jahe kuat, buahnya pun akan bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan pupuk yang unsur nitrogen, yang mana unsur nitrogen ini mungkin kita semua sudah tahu apa sih manfaat unsur nitrogen ini buat tanaman, yang mana unsur nitrogen yang pertama menurut saya yaitu memperkuat akar tanaman supaya lebih mudah menyerap makanan. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tunas baru. Dan yang paling yang bisa saya tambahkan di dalam video saya ini, guna unsur pupuk nitrogen ini adalah memperbanyak anaan jahe merah ini, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau anaannya banyak, otomatis buahnya pun nanti banyak. Selanjutnya pupuk ini saya campur saya aduk sampai rata. Silakan teman-teman nanti, sahabat-sahabatku semua, silakan dikomentari di kolom komentar apakah yang saya buat ini bagus atau tidaknya di dalam mengaplikasikan sama tanaman. Cukup kita tabur aja, sahabat-sahabatku semua. Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.